Berapa harganya ini? 1 juta. Ini 1 juta harganya, guys. Yang anu apa namanya? Yang baru jangan ini ya. Yang baru katanya, yang baru ini harganya 1 juta. Tapi bisa muat uang sampai 50 juta loh. Masya Allah, semuanya serba ada di sini nah. Di sinilah toko Bugis yang ada di depan Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sore hari ini guys, kita jalan-jalan sama jemaah. Jalan-jalan sama jemaah, belanja di depan Masjidil Haram. Dan inilah jemaah kita yang mau belanja hari ini guys. Halo ibu-ibu cantik. Halo. Dengan ibu siapa ini? Ibu Naisa. Ibu Naisa. Ibu Hairana. Hairana, masya Allah. Masuk di konten saya ini ibu, nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa guys. Sekarang kita mau jalan-jalan di depan Masjidil Haram. Mau belanja. Belanja, masya Allah. Ada yang mau ditangkapkan burung tidak? Iya, ada mau ditangkapkan burung tidak? Tempat yang kita mau tempati belanja ini guys, ada di depan Masjidil Haram ya. Ayo bu, kita masuknya di sini. Ayo ibu-ibu cantik, kita lewat di sini. Di sini ada toko emas. Sini ada toko emas guys. Emas, emas. Di sini juga ada toko emas. Wow, masya Allah, emasnya gede-gede. Dan kita masuk sini, guys. Kita masuk di sini. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kita jalan di sini. Dari Malaysia selalu. Hei Kika, ini kemari sini. Iya, apa lagi? Banyak ya penjual guys. Kita lewat di sini lagi ya. Dan di sini juga bisa langsung ke Masjidil Haram, dikarenakan kita ada sesuatu yang kita cari di bawah. Akhirnya kita turun. Ayo bu, kita turun. Tempatnya ini guys ada di Safwa. Kita turun guys. Ayo ibu. Jaga yang dalam yang murah-murah, lihat dulu. Yang murah-murah, lihat dulu. Diskon ada, semua ada. Sini lah. Jangan tinggal. Masya Allah, banyaknya orang belanja ya. Pulang dari sholat sehingga belanja guys. Di sini dia guys, tempat yang kita cari. Ayo di sini. Itu kan kampungnya, tempat tuannya. Itu kampungnya di sana. Apakah kita cari?
Terus mall yang dulu di tempat Pace, Bosara. Bosara. Dengar sama je tu. Sini aja. Pasti Bosara. Bukan Bosara. Apa itu? Tempat Pace. Rebih sembaling ke, rebih sembaling ke. Ayo mutar, mutar, mutar kita guys. Orang Bugis cari yang begini kalau datang umrah. Ini yang saya maksud. Ini. Kita buka, ayo buka. Ini tempat yang saya bilang. Yang ada tempatnya itu. Ini maksudnya. Ini guys yang saya maksud. Ini tempat anu tisu. Tisu ini? Iya. Tempat uang. Ini tempat uang yang saya bilang itu sudah lengkap. Ini cantik. Tapi terserah kita kalau kita sukanya yang sebelah sana. Iya, tempat tisu. Ini yang berapa ini? 300 real. Oh, kamu itu 300 real. Murah banget. Ada warna coklat juga. Coklat. Oh, itu di dalam ada warna coklat. Kam hadiah Muhammad. Hadi. Mia Kamsin. Mia Kamsin. Happy Nagas. Mau berapa? Hah? Mau sama pasangannya? Pasangannya berapa yang kecil? Satu set. Iya. Yang kecilnya berapa? Yang kecil 75. Wan Jokowi. Wan Jokowi, Jokowi. Wan Jokowi. Ini 130. Ini bagus guys. 300 siap yang kecil. Ih, mahal juga ini. Ini untuk apanya kak ini? Untuk anu perhiasannya. Cincinnya ini. Iya, cincinnya, gelangnya apa? Ini guys, berapa harganya ini? 1 juta. Ini 1 juta harganya, guys. Yang anu apa namanya? Yang baru jangan ini ya. Yang baru katanya yang baru ini harganya 1 juta. Tapi bisa muat uang sampai 50 juta loh. Iya. Enggak ada yang barunya ini. Ada katanya yang barunya, Bu, tunggu nih. Ibu maunya yang baru banget. Karena ada sudah warnanya yang berubah di dalam guys. Harganya ini 1 juta ya. Yang mau ikutan beli silakan mampir di toko Sultan. Ini bosnya pasti udah enggak asing ya mukanya ini. Kita kasih masuk di konten saya. Tokonya toko Sultan, namanya juga namanya Sultan guys. Masya Allah, semuanya serba ada di sini nah. Disinilah toko Bugis yang ada di depan Masjidil Haram. Yeah. Di sini banyak pilihan guys. Mau ini ada, ini tempat perhiasan dan ini yang gedenya tempat uang. Banyak pilihan guys. Kita lihat lagi sebelah sini. Ada tempat pacinya guys. Kalau tempat paci berapa? 320 real. Oh, 320 real guys. Jadi kurang lebih juga 1 juta. Banyak pokoknya guys. Ada Elizabeth Johnson Balsam. Semuanya lengkap di sini guys. Ada jam tangan, tas. Wow, keren-keren semua. Cincin juga ada, cincin permatanya loh. Murah. Cincin apa itu? Anu, ini cincin berlian, Bos. Berlian asli, berlian-berlianan. Yeah. Berlian-berlian, iya. Oh, kerja. Jualan itu. Ayo, Ibu, sudah belanja tempat uang. Tempatnya ada di sini, guys. Di nomor 113 ya. Tempatnya di sini ya. Tempat Bugis belanja atau langganan perabot. Perabot apa namanya itu ya?
tangan. Perabot Bapak Mapendre. Ini khusus orang Bugis dimanapun berada. Kalau kita mau ke Mekah cari tempat uang panai, tempatnya tadi ada di situ ya. Tempatnya ini guys ada di bagian bawah. Dan jalannya saya sudah tunjukin tadi di dalam video. Yang gedenya 1 juta dan ada juga ukuran kecil, sederhana. Pokoknya banyak pilihan guys dan banyak juga warna pilihan kita. Oke guys, sekarang kita udah mau pulang. Ibu cantiknya udah belanja. Kita langsung pulang apa mau ke ini? Ayo nih kita ke sini. Ayo kita ke sini. Ini tempatnya guys ya. Nah ini jalan ke sini Ki, jalan ke sini Ki. Kita jalan ke sini guys, keluarnya di sini ya. Yang tempat belanja kita tadi. Tempat yang sama di Al Safwa. Samping Hotel Tower Jam. Pas depan Masjidil Haram. Alhamdulillah guys, kita udah jalan-jalan sama Ibu cantik. Sudah dibeli yang dia mau ya. Oke dulu kita pamit ya Bu ya. Oke guys, ini salim ya. Kita pamit bisa ya. Dadah. Terima kasih banyak ya Bu ya. Aku pulang ya karena saya mau tugas lagi di gedung pengantin. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.